Hidayatul Fitri. Lahir tepang pas ya. Terus undangane? Sampit. Lah iki kok dadi mitra lho. Fit. Sampit mitra lho. Lah gitu kok. Yang semrate katon. Jadi sampean iki sing ngene ya. Yang bikin terkembang itu. Bukan. Barengan karo Mas Petro. Mobile kan kali sing dipasrahke terguran iki kali cuman jantosan. Iki sing betul mobil rodane. Lah sampean apa ngangkut apa itu? Sayur. Khusus sayur. Iki rezekine temen iki. Oh iya. Lantur rezekine sampean oke lho. Malume untune ana meling-melinge. Hari ini saya ketemu sama Sampetro ini sopir legend ya. Yang kalau anak-anak kecil waktu dulu saya tanya cita-cita jadi apa? Jadi sopir truk. Truk apa? Truk oleng kata. Oh, ternyata yang goyang-goyang itu enggak sengaja. Karena dia bawa cabe ya, Mas ya. Cabe yang muatannya memang bergeser-geser sehingga goyang truknya. Nah, saya sekarang lihat truknya. Yang menarik ada gambar saya di baknya. Oh, Sam, pokoknya tetap sehat, tetap semangat, anti sambat. Oh, ini bagus ini. Insya Allah rezeki ini lancar loh, sampean. Amin. Gambar raiku lo apa, Mas? Sebenarnya cerita kemarinnya kan dari dunia kita kan banyak keluhan orang yang kita kena pungli di jalan. Oh, pungli. Iya. Dari situ saya melihat terus dunia maya. Saya kan orang Jawa Timur, ternyata ada bapak yang mau bantu. Keluhan supir lah intinya. Dari pungli situ. Alhamdulillah sampai sekarang setelah kejadian itu, dari timbangan pungli pun nggak ada yang buka. Sejarahnya ternyata dari timbangan di pungli timbangan. Terus? Kan di jalan banyak loh pak yang kejar-kejaran. Karena nggak ada. Alhamdulillah tidak ada. Yo, selama no, kita enggak bersalah, gitu ya. Oh, gitu. Kita enggak merasa bersalah, kita tetap laju di klakson, di pakai lampu, tapi kita enggak berhenti. Biasa. Karena kita enggak merasa salah. Melukis bater gini bayarnya berapa, Mas? Kalau ini bersahabat di kampung, Pak. Dari ngecat dasar sampai sini 2.500. Hah? 2.500. 2.500 sih, Piro? 2.500.000. 2.500 2.500.000. Wah ini, lah ini kok stikernya tak banyak ini apa? Sam? Ya anak-anak di jalan itu pak. Oh, oke. Oh, anak yang nempelin mereka atau sampean dewe? Anak-anak sendiri. Oh, bebas. Sampean berikan gitu. Sangat dikaca. Lo pokoknya jangan dikaca, sampean harus tempel aja apa aja boleh gitu. Silakan. Lo asik itu. Tempenya di sana, sama cone piye. Hidup hanya sekali. Jomblo nikmati. Don't worry, be happy. Curhatan itu, Pak. Oh, curhatan sampean? Yeah. Oh, sampean jomblo lah. Nembe tapi. Oh, iya. Yeah. Wow, waduh, jangan bercerita tentang aku masa lalu. Ya. Yeah. Pantes aku nonton video ini sampean. Anti gosip. Lampi turah. Maksudnya apa, Mas? Anti gosip. Ini paling terkenal pertama kan ini ya? Iya. Cerita anti gosip itu. Kalau sampean pakainya anti gosip. Dulu kalau waktu dari bosnya kan bahasa Inggris tulisannya semua. Oh. Saya enggak bisa bahasa Inggris. Oh, gitu. Terus saya pamit bosnya mau tak ganti. Oh. Siapa ini? Dunianya kan terlalu banyak digosipin orang, Pak. Oh, gitu. Saya pun enggak ingin digosipkan, enggak mau bikin gosip. Okay. Ya udah, silah saya curhatkan di sini. Dicurhat lagi. Ternyata ini truk curhat. Anti gosip. Oh. Hello haters. Haters saja sekarang juga disapa sama truk. Dan yang betul dari truk adalah ini. Congor selalu di depan. Di belakang namanya bumper. Enggak, Mas, truknya, Mas. Enggak apa-apa. Oke, ya. Mari kita lihat truk di dalamnya isi. Wah, ternyata jeruannya truknya juga luar biasa. Sampai, Pak, kenyamanannya seperti ini. Oh, ya, coba. Ya, oke.
jadi supir truk. Ya sekarang sama sampai truk ini ternyata truknya luar biasa. Kalau saya lihat dalamnya itu antara nyeni dengan kemproh jadi satu sebenarnya ini. Tentang kenyamanan, Pak. Ini nyaman ya, apa kayak gini nyaman ini loh. Kalau pas nyala kita berdua kan tetap yang satu tidur yang satu nyetir. Oh gitu. Ya jadi kita kasih yang senyamannya di dalam ini. Gimana yang kiri bisa tidur enak? Oh, yang kiri tidur enak ya. Iya. Maksudnya ada bantal-bantal ini. Iya, selimut bantal ada. Oh, pantas enggak ada ininya ya. Iya, yang satu dilepas yang kiri. Kenapa, Mas? Lebih luas kalau buat istirahat. Iya, ingok ngene iki. Waduh, isine apa wae, Mas iki, Mas? Iki damel yatra. Yatra. Nggih. Oke, nggih. Waduh. Gunting. Terus iki enak lagune. Oh, asine tambah dhewe. Nggih. Iki nek sampeyan dasel kan mboten wonten asine, Pak. Dados nggih masang kiya, Mbak. Ada kusiknya ini apa? Headnya, iya. Tipnya ya. Tipnya di kasih tempat minumnya sendiri. Wow, dikasih apa namanya? Power sound. Oh, sound power. Waduh, ini oke juga. Warnanya juga warna-warni. Dan ternyata trek ini udah menjelajah terjauh berarti sampai mana? Medan? Medan pernah Brastagi. Brastagi pernah, Brastagi. Dan tiap hari mereka berjalan antara membawa cabai, sayur, sayur sama pesenan-pesenan. Saya punya kenang-kenangan kaos Jawa Tengah. Semen gaib. Nggih. Terima kasih. Matur nuwun. Mudah-mudahan sehat, selamat. Amin. Selalu taat lalu lintas. Dan enggak apa-apa kalau sampean punya medsos ke saya kalau ada pungli lapor ge. Siap. Dan banyak teman-teman supir truk yang sering chatting sama saya, WA sama saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa kasih contoh berlalu lintas yang baik ya. Siap, pasti diutamakan selalu, Pak. Terima kasih juga sudah membantu kalau kesannya para supir. Salam supir satu Indonesia. Waduh. Yes. Ini Mas ya. Nggih.